Suasana masih pagi teman-teman, ini pukul 6.20. Adam nak pergi sekolah. Tuh, bas. Adam nak pergi sekolah naik bas. Ini kak depan rumah tunggu bas. Tuh udah sampai sana basnya. Dah, naik. Bye. Dah pergi teman-teman. Adam dah pergi sekolah. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya? Jumpa lagi dengan channel Bunda Emmy. Pagi ini saja nak sharing-sharing, duduk kat luar. Cuaca pun macam masih belum panas kan. Tadi pagi tuh tunggu Adam pergi sekolah, gelap-gelap kan naik bas. Gelap-gelapan teman-teman. Sebetulnya risau kan anak-anak pagi-pagi sudah berangkat sekolah. 6.30 sini gelap. Sampai sekolah tuh sekejap je 10 menit dah sampai. Tapi kalau kadang bas kan pusing-pusing muter-muter ambil penumpang anak-anak lain. Beberapa hari ini bunda kan ikut antar Adam pergi sekolah. Tengok keadaan kak sekolah Adam. Beberapa hari ini kan puasa sih Ali dengan Erian tak datang. Jadi kesempatan bunda lah kalau Pak Su antar Adam sekolah, bunda ikut. Kalau sekolah kak sini itu ya teman-teman, pagi-pagi itu ya, itu ada apa Pak Satpam ya. Pak Satpam yang menunggu kak sekolah. Sebab kalau sekolah kak sini itu semua ada pintu. Sekolah kak sini semua berpagar, ada pintu garasinya. Kalau tempat Adam tuh ada pintu A dengan B ya. Kalau jadi ada dua tempat lah, A dengan B. Jadi situ kak sekolah Adam itu ada pak security-nya itu dua orang ya teman-teman. Jadi kalau pagi-pagi itu sudah ada pak security-nya membukakan pintu pagar garasi itu, ada pak satpam yang menunggu. Jadi walaupun kalau anak-anak pagi-pagi masih gelap-gelap itu sampai, jadi tak takut ya teman-teman, sudah ada pak security-nya yang menunggu kak situ ya. Jadi dulu bunda itu juga pikir ya teman-teman, risau kan kalau Adam berangkat pagi tak ada orang tuanya nak mengantar kan. Tapi tak, sudah tahu keadaannya macam gitu. Di sekolahnya ada pak security-nya yang menjaga, jadi tak risau teman-teman. Walaupun Adam itu berangkat pagi naik bus itu sudah ada yang menunggu kak sana gitu. Jadi tak risau. Tak risau kalau nanti kak sekolah itu tak ada kawan aku. Ada pak security-nya. Jadi pintunya dua yang buka. Setiap pintu ada pak security-nya. Dan kak, setiap sekolahan sini itu pasti ada kantinnya ya teman-teman. Pasti ada kantinnya. Kantinnya pagi sampai sore. Jadi ya teman-teman, tak ada kak sini orang yang jual makanan di depan sekolahan itu memang tak ada. Memang bersih. Tak ada penjual keliling ke aku, tak ada. Kak sini depan sekolahan tak ada. Pasti semuanya makan di kantin. Di kantin disediakan tempat duduknya. Kalau di sekolahan Malaysia itu fasilitasnya itu bagus.
Selain ada, kalau Pak Security-nya ada, disediakan kantin, memudahkan orang tuanya yang tak sempat masakan anaknya, masakan bekal anaknya, boleh beli di kantin. Yang dijamin kebersihannya, kita orang tua tak risau. Lagi satu, disediakan surau. Jadi kalau waktu sholat zuhur ataupun asar itu sudah ada suraunya setiap sekolahan Kak Malaysia. Kebangsaan ke, agama ke, pasti ada surau. Surau itu musola. Dan juga pasti ada pekerjaan itu membersihkan halaman, kebun-kebun, tukang kebunnya yang di sekolahan. Jadi di sekolahan itu tetap bersih, tak ada satu kotoran plastik pun tercicir-cicir kotor apa, tak ada kat sekolahan itu, tetap bersih teman-teman. Dan juga kalau di sekolahan itu, setiap sekolahan pasti ada padang. Padang itu lapangan. Lapangannya itu pasti luas. Kalau ke sekolahan sini ya teman-teman. Dan juga selain itu ada jual minuman dengan menggunakan mesin. Yang beli air dari mesin tuh menggunakan duit tuh. Kalau ke sini. Fasilitasnya itu memang bagus, semuanya ada. Jadi murid-murid itu tak payah nak keluar ke ada kak sini pun toiletnya juga banyak teman-teman. Dulu kalau bunda pergi ke sekolah Adam itu, bunda tengok toilet tuh ya. Kalau toiletnya itu kan, kalau tempat Adam tingkat kan, yang lelaki di tingkat 3, kalau yang perempuan di tingkat 2, macam tuh toiletnya. Jadi tak sama kalau yang lelaki ke atas, perempuan ke bawah. Jadi satu toilet tuh kalau tak silap ada 6 pintu. Jadi toiletnya itu 6 pintu. Banyak, bukannya cuma 1, 2, 6. Yang bawah ke, yang perempuan ke, sama. Jadi kalau ada pekerjaannya itu, kebersihan sekolahnya itu dijaga ya teman-teman. Sangat bersih, toiletnya bersih, kebun-kebunnya bersih, cantik. Jadi tak ada macam berserak-serak. Atau kalau tak ada yang namanya macam hari. Kak sini sekolah itu tak ada namanya macam hari Sabtu kerja bakti. Itu rasanya tak ada. Selama Adam sekolah ini, bunda tak pernah ada namanya kerja bakti, bersih-bersih. Itu belum, tak tahulah kalau yang Raja 5-6 tu rasanya tak ada. Sini kalau macam hari yang tak ada belajar itu, biasanya kalau Kak Malaysia itu dipergunakan untuk membuat macam sain, yang kegiatan sain itu kalau Adam biasa tak belajar, seperti bawa alat-alat macam barang bekas lah, macam kotak, surat kabar, tusuk sate, lagi gam, lagi apa ya, macam tu. Kalau tu tempat Adam tu macam tak belajar, jadi dipergunakan seperti itu teman-teman. Jadi murid-murid membuat keterampilannya, kepandaiannya masing-masing di bagian sain itu biasanya. Kalau Adam tak ada yang macam kerja bakti ke, bersih-bersih, tandas ke, cabut rumput, itu rasanya tak ada kot. Sebab sudah ada pekerjaannya kan. Okeylah teman-teman, terima kasih banyak-banyak yang sudah menonton video bunda ya. Cukup sampai di sini seri-serinya.
Jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Oke teman-teman, jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.